Kamu pernah pergi ke satu acara, ketemu temen yang udah lama banget dan dia berubah jadi cantiknya luar biasa, masya Allah. Si Itik buruk rupa berubah menjadi wanita cantik paripurna, pemalu dan mempesona. Kamu pun mencoba memanggil, menyapa dan juga berbincang dengannya. Ia pun menyapa, hai. Kamu pun bingung, apaan tuh? Namun dia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia pun berjoget dan menari. Kamu pun mencoba memberitahu bahwa ada lipstik nyempil di gigi. Di gigi? Di mana? Itu di gigi, no depan, yang sini, bukan yang ini, itu. Yang mana sih? Dia pun mencoba untuk melihatnya dan karena kamu malu, kamu mencari teman yang lain dan pergi deh. Kalian punya pengalaman kayak gitu? Jangan khawatir, sekarang gue bakal ngasih tahu gimana caranya untuk tidak sampai terjadi tidak sampai terjadi hal seperti itu. Gimana caranya? Langsung ke tutorialnya. Cara gak apa-apa pemirsa, yaitu yang dibutuhkan adalah telunjuk jari kita sendiri. Gimana caranya? Gampang banget, tinggal masukin jarinya ke dalam mulut dan kemudian ditarik keluar dari ujung sini terus ke depan. Oke, kalian lihat ini di jari gue sekarang udah ada lipstiknya. Jadi lipstik kalian yang terlalu masuk ke dalam bibir bisa keangkat sama jari kalian. Jadi gampang banget, tinggal dimasukin ke mulut dan tinggal di tarik keluar aja jarinya, dan kemudian ini yang di tangan, ini di jari, tinggal dialap pakai tisu. Itu dia tutorial gue hari ini. Semoga membantu dan memiliki faedah ya pemirsa ya. Cepet aja tutorialnya, tapi mudah-mudahan membantu sekali bagi kalian yang suka nyangkut itu lipstik di gigi ya. Kadang gue gatel gitu, ngeliat pengen gue benerin gitu. Itu dia pemirsa untuk hari ini. Terima kasih udah nyaksiin. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik bell notification. Ada di sebelah subscribe. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.